jauh ya, jadi kita nak masuk ke airport. Kita belok di sini. Masuknya sebelah sini untuk parkir motor. Ya, parkir motor kita masuk ke bandara, parkir motor lewat sini juga. Shopping mall sebelah kiri sudah mulai buka. Di kanan water boom, sepertinya buka juga. Jadi sobat bisa langsung, kalau ke Bali sudah mulai buka ya semuanya. Menuju arah Pantai Kuta. Katanya Pantai Kuta ditutup. Kita cek atau benar di tembok. Viral tuh kan yang di tembok.
pintu utamanya masih kebuka nih, paling kiri. Mungkin yang di tembok pintu yang lain ya. Coba kita cek sebentar. Coba kita cek di sebelah sana. Sebelah kanan keadaan sudah mulai agak ramai ya, ini ada masih banyak wisatawan yang mulai jalan domestik. Jalanan juga agak normal meskipun tidak seperti biasanya macet. Coba cek Gang Popis, jalan yang paling terkenal di Kuta. Di sini belok kanan. Ini dia Gang Popis. Masih bersama saya? Oke. Masih banyak tutup. Wisatawan domestik pun masih sedikit ya. Kiri kanan tutup, kita bisa lihat sedikit buka, ada 1-2 buka tutup tutup tutup. Kita belok kiri. Kita kasih masker ya. Misi Bu. Ya. Kita mau bagi-bagi masker nih. Ya, pakai masker ya, Bu. Makasih. Ye, makasih. Channel Bali-Baliku Otomotif. Oh, ye. Ye. Oh, Bu. Sambil bagi masker tentunya, biar meskipun memang sudah vaksin ya, baiknya pakai masker ya. Kalau saya sih setuju setiap hari pakai masker meskipun sudah normal. Kenapa? Karena ada asap knalpot dan debu ya, kita menghindari asap knalpot dan debu. Oke, masih seputaran Kuta. Sudah banyak yang buka sedikit ya. Ini Gang Popis 1. Oh, Jalan Popis 1 maksudnya Gang Sorga. Woi, Sorga. The Kubu Hotel. Kubu Beach. Ronta.
parkir kiri kanan. Motor full. Video sebelumnya sepi. Sekarang agak ada dikit lah. Ntar kita lihat monumen. Kembali saat itu kembali ya di depan Depadis. Itu dia monumennya. Tapi kita nggak kesana ya, kita hanya kesana sebentar, kita hanya lewat sebentar gitu mas. Depan si api Sky Garden. Masih sepi ya. Padis Pub sebelah kiri. Dari seputaran Kuta Bali, terima kasih atas waktunya. Ikuti terus, klik subscribe. Salam satu aspal.